Bentar. Fotonya ini. Dari kanan. Dari Polsek Ayasinu telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka pencurian di PT Gadai Indonesia di Jalan HM Yamin. Modus operandi mereka gimana, Bang? Modus operandi mereka mencongkel dari pintu depan dan menguras seluruh isi gadaian yang ada di gadai tersebut sebanyak 77 handphone dan 21 laptop. Sudah seberapa sering, Pak, dia melakukan pencurian? Yang kita ketahui ini masih satu, masih sekali ini, namun satu orang sudah resmi. Rekaman CCTV-nya, Pak, katanya dirusakin ya? Benar, sepertinya mereka sudah profesional, jadi rekaman CCTV, DVR-nya itu dibuang mereka. Mereka termasuk sindikat atau gimana? Kalau menurut kami, sudah termasuk sindikat pencurian rumah-rumah yang ditinggal.